Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan, inilah berita Pagar Lawas Channel. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mbak Cepi di Pagar Lawas Channel. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Lawas, Insinyur Haja Zaitun MSI, mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi ikan nila. Berikut liputannya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam, Insinyur Haja Zaitun MSI, mengajak masyarakat mengkonsumsi ikan nila sebab ikan air tawar ini memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Sekarang ini untuk tingkat konsumsi ikan lele di Pagar Alam cukuplah tinggi, padahal dari kandungan proteinnya rendah, ujar Zaitun. Beranjak dari hal tersebut, kata Zaitun, pihaknya mengajak masyarakat untuk gemar dan lebih suka lagi mengkonsumsi ikan nila. Kita harapkan kepada masyarakat secara perlahan untuk dapat beralih mengkonsumsi ikan nila. Imbuhnya, Mbak Cepi Pagar Lawas Channel.